Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada BTSP ya. Untuk keluarnya slip ya, teman-teman. Untuk keluarnya slip. Jadi tenaganya ampos ya, teman. Jadi di sini kita amati ternyata kampas galinya sudah habis ya ini. Jadi dia tidak bisa mencekam secara maksimal di kampas di keloncengnya ini ya. Jadi dia jauh banget. Oke, ini tidak bisa diakali lagi ya karena sudah mau habis. Ini ya, sudah mau habis. Jadi kita tidak bisa akali lagi. Dan harus ganti ya teman, kita akan ganti bagian kampas gardennya ini. Oke, kita buka aja langsung untuk kampas gardennya. Seperti biasa kita buka bagian sepinya dulu ini, pengancingnya. Pastikan berhati-hati ya teman, ini karena kecil rawan cepat ya. Oke, kemudian kita buka bagian tenaganya ini. Untuk yang ESP ini sudah tebal ya, jadi jarang ada bunyi kricing-kricing lagi ya. Tidak seperti ESP yang model lama. Untuk bagian tenaganya ini sangat tipis ya, jadi rawan haus. Nah, kemudian kita lepaskan penutupnya. Lalu kita pakai drill chip. Kita pakai jari untuk mengeluarkan pernya ini ya teman. Nah, seperti ini biar mudah, pakai drill chip. Oke, kita nanti ganti. Wah, ini keras banget ya. Oke, ini kita ganti apa namanya, kampas ganda ya. Oke teman-teman, sekarang kita ganti baru. Tapi sayang sekali tadi orangnya bilang katanya cari yang original itu tidak ada ya. Jadi tadi katanya nemu yang merek ini ya teman. Oke, ini sudah dibuka oleh ownernya tadi. Nah ini ya teman. Jadi kita akan pakai apa namanya, kampas gandanya saja ya. Untuk pil tetap pakai yang ori ya teman, karena ini pil sangat berpengaruh sekali terhadap akselerasi ya. Jadi kita tidak pakai nih pil yang bawaan, kita tidak pakai, kita pakai yang ori ya. Untuk yang ori ini ya, XCD ini. Nah ini dia halus, dan di sini ada tonjolan sedikit ya ini, perhatikan. Nah ini yang tonjolan ini kita akan gerinda ya, supaya nanti ringnya bisa masuk, pengancingnya bisa masuk. Nah ini dia yang ori halus, ini yang ori ya, ini yang lama. Ini halus, ini ada tonjolnya sedikit. Kita gerinda, kita ratakan seperti yang orinya ini. Oke teman-teman, kita samakan ukurannya ini dengan yang orinya ya. Kita coba ukur. Ini 1 jengkol. Oke, kita kancing dulu. Satu koma sembilan ya, pas banget ini 1,9. Berarti 2 cm kurang 1 ya, kurang 1 mm. Kita tadi kita ukur yang sudah. Nah ini belum masuk ya. Oh ini sudah masuk, tapi masih seret. Kita, nah kita geser sedikit lagi ya. Oke ini masih seret, kita geser sedikit lagi. Oke, ini sudah pas 1,9 cm. Oke,
Oke, pas. Dan yang dua juga kita gerinda seperti itu ya, teman-teman. Jadi triknya seperti itu kalau pasang kampas ganda KW. Jadi tidak langsung bisa dipasang ya. Jadi harus digerinda. Karena dia ada tonjolannya seperti ini ya. Ini terasa banget. Dia akan berpengaruh pada pemasangan pengancingnya. Soli sekresek. Ayo deh, beretak nang beretak boy. Beretak itu tuh beretak. Yang si tahu lu jangan baru, baru cepat-cepat. Apa? Kita rebutkan baju rumah. Oke, teman-teman, akselerasi sudah bagus ya. Dia sudah dekat banget dengan lonsengnya, jadi tarikan sedikit langsung nyambung ya. Berbeda dengan kampas lama yang sudah habis itu, dia kalau tarikan pertama itu akan mengaum ya, ya ampas gitu ya. Baru setelah kalau gasnya besar, dia baru enak ya. Oke, teman-teman, jadi kalau motor teman-teman, terutama yang motor matic teman-teman, mengalami ampas pada tarikan awal, ataupun kalau nanjak tidak kuat, silakan cek bagian kampas gandanya ini ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.